Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Mama Anis di Pual Kitchen ya guys. Guys, welcome back to my channel Pual Kitchen guys. Guys, hari ini kita masak agar pepaya susu yuk. Mantul sekali guys. Agar milk papaya resize. Okay, let's. Apa-apa aja bahannya kita lihat. Langsung guys. I have papaya, I have milk powder, full cream, agar powder, sugar. Ini kita gunakan nanti keseluruhannya ke dalam satu wadah, kemudian kita masak ya guys. Yang pertama kali kita lakukan papaya. Papayanya ini nanti kita chopper aja ya guys. Kita chopper, kita haluskan, jadi dia tidak mengandung air lagi. Kita chopper, kita gunakan nanti 1 spoon sugar ketika mencopper si papayanya ya guys. Ini I have 4 sugar, nanti kita gunakan untuk memasak susu full cream. Full cream kita gunakan 3 glass aja guys. 3 glass coffee full cream. Ini kita gunakan untuk dimasak pakai agar-agar powder. Nah, agar-agar powder ini terserah ya brandnya apa ya guys. Mama Anis gunakan ini guys. Agar-agar powder Swallow Glow brand. Brandnya terserah kalian ya guys. Ini kita gunakan. Full creamnya pun terserah ya guys. Gunakannya brandnya apa ya. Yang pasti ini kita gunakan 3 gelas kopi. Kemudian susu bubuknya juga brandnya terserah. Kita gunakan 2 spoon milk powder. Ini cuma 2 sendok makan aja ya guys. Nanti keseluruhannya kita gabungkan ya, baru nanti kita masak. Nah, untuk si papayanya guys, papayanya ini kita chopper. Dia segini ya guys, 2 slice seperti ini ya guys. Untuk 3 gelas kopi susu full cream, untuk satu bungkus agar-agarnya kita gunakan 2 slice seperti ini, kemudian kita potong-potong seperti ini, baru nanti kita chopper. Oke, simple guys. Kita pertama kali mulai mencoppernya dulu ya guys ya, baru kita masak. Nah, pepayanya terakhir aja ya guys, setelah nanti si agar-agar sudah mendidih, baru nanti kita masukkan pepayanya ya guys. Kondisi api langsung dimatikan aja guys, jangan lama-lama. Ikutin aja deh, langsung aja kita buat ya. Guys, pepayanya udah Mama Anis chopper ya. Kondisi pepayanya udah Mama Anis chopper like this. Jangan lupa masukkan gula 1 sendok makan peres ya guys ke dalam pepayanya. Kalau misalnya pepaya kalian yang manis, nggak usah pakai gula, nggak apa-apa ya guys. Tapi kalau kurang manis, tambah aja gula 1 sendok makan ya guys. Tapi peres, jangan kebanyakan, karena di sini kita sudah menggunakan 4 spoon sugar. Kemudian kita siapkan wadahnya, kita masukkan susu 3 gelas susu ke dalam wadah. Kita campurkan agar-agar, susu full cream, kemudian susu bubuknya dan gulanya. Oke, sebentar ya guys, 3 gelas kopi ini ya si susunya, susu full cream ya guys. Kemudian masukkan gulanya, susunya, dan agarnya ya. Kita aduk rata ya guys, biarkan tercampur dengan rata ya guys. Baru kita masak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil ya. Sebentar ya, Mama Anis aduk ya. Untuk cetakannya Mama Anis gunakan cetakan oval ya guys. Ini ya guys, kita gunakan cetakan oval. Kemudian agarnya udah bisa kita masak ya. Sebentar. Dengan api sedang cenderung kecil ya guys. Jangan terlalu besar apinya ya guys, karena begitu mendidih kita matikan, langsung masukkan aja sih pepayanya. Kita biarkan sampai mendidih ya guys. Terus saja diaduk, biar bagian bawahnya tidak menggumpal. Nanti setelah ganti dia mendidih, kita matikan, kita masukkan si pepayanya. Untuk rasa manisnya opsional ya guys,
terserah selera kalian masing-masing. Boleh diganti gulanya dengan susu SKM, boleh guys, boleh ganti digunakan gula pasir, nggak ada masalah guys, itu terserah kalian masing-masing. Di sini Mama Anis karena pakai susu milk powdernya, susu bubuknya, maka Mama Anis matchingkan dengan gula putih ya guys. Oke, kita biarkan dulu ya sampai mendidih ya. Nanti Mama Anis tunjukkan cara masukkan si pepayanya. Kalau sudah mendidih seperti ini guys, sudah bisa kita masukkan si pepayanya. Jangan lupa apinya dimatikan ya guys. Cantik sekali nih guys, cantik sekali guys. Jangan lupa dimatikan apinya ya guys, karena nanti kalau misalnya nanti dia masih hidup api kompornya, warna dari pepaya itu akan berubah, kurang cantik dia. Tetapi kalau api sudah mati dan kondisi panas dari wadahnya ini, oh ya Mama Anis ini gunakan stand cookware ya guys, jadi panas dari stand itu masih ada, kita bisa menyatukannya dengan pepayanya ya, jadi kondisi pepayanya bisa lembut seperti ini. Oke, ntar ya Mama Anis taruh di wadah ya. Keren warnanya ya guys ya, cantik sekali warnanya guys. Ini yang Mama Anis mau, dia tidak berubah warna dari si pepayanya, tetap warnanya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita biarkan dulu ya, kita dinginkan dulu, nanti baru Mama Anis garnis ya. Guys, alhamdulillah, bismillah, udah selesai guys. Wow, keren ya guys. Dicoba ya guys, insya Allah kalian bisa guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Satu lagi guys, pencet tombol loncengnya biar nanti kalau Mama Anis punya video atau vlog yang baru, kalian dapat notifikasinya. Bye. Assalamualaikum guys. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, sukses kita semuanya ya guys. Bismillah. Insya Allah kita ketemu di vlog yang lain lagi ya guys. Jangan lupa pencet tombolnya guys, biar kalian gak ketinggalan vlog Mama Anis yang baru ya. Assalamualaikum guys. Bye bye. Love you all.